Sementara itu, saudara, banjir juga menerjang wilayah Kecamatan Selat Karangasem Bali. Banjir seiring hujan deras yang mengguyur wilayah ini sepanjang Selasa hingga Rabu pagi meninggalkan lumpur tebal yang kini menjadi masalah baru bagi warga. Akibat curah hujan yang tinggi di puncak, ini kembali gentuh niki. Gentuhnya makisit kawuh dan sudah kembali menjadi aliran lahar dingin. Derasnya arus air yang melalui permukiman terekam kamera warga Banjar, Dinas Pegubugan, Desa Duda, Kecamatan Selat, Karangasem. Banjir akibat luapan sungai Panti kembali menerjang seiring derasnya hujan yang mengguyur wilayah ini sepanjang Selasa hingga Rabu pagi. Saat kejadian, tiga kepala keluarga yang rumahnya diterjang derasnya arus air berupaya menyelamatkan barang-barang berharga. Namun seiring banjir surut, warga dihadapkan dengan persoalan baru. Tebalnya lumpur yang mencapai lebih dari setengah meter menyebabkan aktivitas warga terganggu. Bahkan sejumlah warga terpaksa harus mengungsi sementara sambil membersihkan rumah. Sekarang lumpurnya tebalnya berapa lumpur? Kalau ketebalan lumpur 50 cm ada. 50 cm ya. 50 cm di rumah, di kamar. Kalau Riki kalau dari tanah, tapi tanah itu Riki 1 meter lebih. Kondisinya begini, Pak. Sementara mau tinggal di mana, Pak? Kalau tiang tinggal di rumah sepupu. Itu rumah yang nginap. Meski harus berbenah dan bergotong royong membersihkan lumpur di sejumlah rumah, warga bersyukur tidak banyak kerusakan yang ditinggalkan banjir. Bahkan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa yang melanda Desa Duda. Arianto Tapia melaporkan dari Karangasem, Bali.